sama adik-adik di ibadah online. Eh, ada Bim. Nenek juga udah lama ketemu Bim. Bim, apa kabar? I miss you, Bim. Halo, adik-adik. Apa kabar? Hah? Apa kabar? Kabur. Apa kabar? Udah lama kita gak ketemu. Apa, adik? Iya, masih inget gak sama aku? Gak apa ya? Aku jadi lupa. Hari ini Bim-Bim belum waktunya cerita. Bim-Bim cuma menyapa. Ya, iya. Hari ini kita mau ibadah sama-sama ya teman-teman ya. Semua sudah siap? Siap dong. Oke, yang masih makan tuh makannya cepetan. Yang masih bobo, Bim? Eh, masa masih bobo? Iya. Kita siang, bangun. Kalau ibadah itu harus sudah siap, berpakaian rapi. Siap. Sudah mandi. Tutup dengan rapi. Kita. Nah, firman Tuhan kita hari ini judulnya apa? Ini mau enggak? Semua orang berkumpul dengan dosa. Iya, termasuk Bim-Bim. Iya, kadangnya juga sih. Oleh karena itu kita butuh siapa tuh? Ya, kita butuh firman Tuhan hari ini supaya kita dengar, supaya kita berubah. Iya, Bim. Ada ceritanya juga nanti. Ya. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita siapkan hati. Kita siapkan semuanya. Yuk kita berdoa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah online. Tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan kami. Dan urapi kami Tuhan, anak-anakmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bibi. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Adik-adik yuk, hari ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau sukacita untuk memuji, menyembah nama Yesus. Yes. Semua tepuk tangan ya. Kita mau katakan tidak pernah kita ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan. Lagi dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik semuanya, tepuk tangan ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Kita sebut siapa? Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan.
Yuk adik-adik, kita mau sama-sama arahkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita untuk Tuhan kita yang begitu setia menemani kita sepanjang hidup kita. Bukan hanya menemani saja, bahkan Dia menyertai kita, menuntun langkah kita. Dia adalah Tuhan kita yang setia, yang sungguh baik untuk hidup kita. Sama-sama kita mulai menaikkan pujian ini dari awal. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Engkau telah memulihkan hidup kami, hidup setiap kami, Tuhan. Kaulah harapan kami. Hidup kami, kami serahkan, Tuhan, di dalam-Mu. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau telah menyelamatkan hidup setiap kami, Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Adik-adik, Kristen mau ajak adik-adik renungkan betapa dari setiap kisah kehidupan kita penuh pertolongan Tuhan, penuh penyertaan Tuhan. Di saat apapun Tuhan setia. Kita mau sama-sama lagi sebut lagu ini adik-adik dari awal. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita. Dia telah memulihkan kita satu persatu. Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Mau sama-sama angkat tangan kita. Kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu, dengan apakan ku balas. Sulit bagi kita adik-adik untuk membalas setiap kebaikan Tuhan, karena begitu banyak kebaikannya untuk hidup kita. Tapi kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari ini. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau sebut haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami, Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama sebut haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan hanya diam saja adik-adik,
Ucapkan adik-adik, ucapkan haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Selamanya kami ingin menjadi anak yang baik Tuhan. Selamanya kami ingin dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Baik, kembali lagi bersama Kandes, oke, okay, yang akan sharing firman hari ini. Wah, apa nih? Oh, ini rantai. Berhubungan dengan rantai ini adalah belenggu. Ini adalah hambatan, oke, okay? Jadi ini bukan permainan, ini mengganggu teman-teman, ini sebenarnya ini mengganggu banget, oke? Okay? Nah, rantai ini ibarat dosa, oke? Okay? Anda ingat nggak dosa itu apa? Kak Andis bantu ingetin. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, oke? Okay? Sesuatu yang menghambat, oke? Okay? Menghambat kita untuk kasih yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini jangan anggap permainan ya. Ini gangguan, oke? Okay? Tapi ada nggak kak caranya gitu? Oh ada caranya. Tapi sebentar, Kandes kasih contoh dulu nih. Kenapa ini jadi hambatan? Misalnya, Kandes mau gambar, oke? Okay? Mau gambar yang keren banget buat Tuhan, oke? Okay. Kalau ada ini, kan susah jadinya gambarnya, nggak bisa ngasih yang terbaik. Gambar kakak mungkin jadi nggak rapi, ya kan? Jadi celemong, coret-coret malahan. Atau dalam hal olahraga misal, Kandis mau ngasih, wah Tuhan, aku mau permainan basketku ini bisa nyenengin hati Tuhan nih. Wah, aku mau main yang terbaik deh buat Tuhan, karena Tuhan udah ngasih talenta ini buat aku, oke? Okay. Kandes udah latihan nih, tapi tak Kandes terbelenggu kayak gini nih, oke? Okay. Kebelenggu, wis pas mau nge-shoot, ya, danjel, susah jadinya. Mau dribble, ya, susah ya? Susah banget, ngehambat Kandes nih. Kalian juga pasti gitu, kehambat kan untuk ngasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu baik banget. Tuhan udah kasih banyak cara di Alkitab melalui firman-Nya. Dahsyat gak? Dahsyat banget. Nah, Kandes kasih tahu kayak di ayat emas atau ayat hawalan kita hari ini di 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Dikerin baik-baik nih, penting banget. Karena itu, setiap orang yang berada di dalam Dia, di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Wow! Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tidak mengenal Tuhan. Duh, pilih yang mana? Kalau kalian gak berbuat dosa, kalian terus tinggal di dalam Tuhan ya. Kalian doa, rajin doa sama Tuhan. Kalian baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalian puji sembah Tuhan, senengin Tuhan dengan suara kalian. Terus kalian terus berbuat yang benar, kayak hormatin orang tua gitu kan. Terus habis itu berkata-kata yang baik, yang benar. Aduh, itu nyenengin hati Tuhan. Sedangkan kalau kita berbuat dosa, ingat apa? Kita jadi enggak bisa lihat Tuhan, apalagi mengenal Tuhan. Oke, pilih ya, pilih mau yang mana. Kalau Kandes mau ngajak kalian
mau tetap tinggal sama Tuhan. Oke. Caranya minta Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan, aku mau ya Tuhan, mau hidupku lepas dari hambatan ini Tuhan. Aku mau Tuhan bantu aku ngelepasin dosa-dosaku ini Tuhan. Aku gak mau berbuat dosa lagi ya Tuhan. Aku mau ngasih yang terbaik buat Tuhan. Wah, ini susah banget. Susah banget beneran nih. Tapi wah, bisa karena ada Tuhan yang terus sama kita, meringankan dosa kita. Bahkan Kandis mau ngelempar, pintar rusak rumah kakak. Karena ada Tuhan yang bisa membebasin kita, ya, lepasin segala belenggu dosa kita, sehingga ingat, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu ingat baik-baik, siapa yang mau berbuat dosa? Pasti kalian tahu, kalian gak mau berbuat dosa lagi kan? Kan? Kalian gak mau dibelenggu lagi kan kayak tadi? Gak mau dirantai lagi kan? Kandis percaya dan Kandis berdoa, kalian pasti bisa hadapin dosa-dosa kalian. Adik-adik, coba bayangkan, jika kamu saat ini sedang duduk santai di rumah, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara rumah kamu, pintu rumah, diketuk oleh seseorang. Permisi. Ada orang mengetuk pintu. Ada orang di dalam. Permisi. Wah, dan kamu sebenarnya tahu dalam hatimu adik-adik bahwa ada seseorang yang akan datang untuk menangkapmu. Nah, kakak tanya nih sekarang, kira-kira apakah kamu akan membukakan pintu dan membiarkannya masuk untuk menangkapmu? Atau yang kedua, apa kamu akan tetap membiarkan pintu tertutup dan membuat orang itu tidak bisa masuk untuk menangkapmu? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab mengajarkan kita tentang suatu waktu ketika dosa itu mengetuk pintu seorang pria. Wah, siapa pria ini, Kak? Nah, pria ini bernama Kain. Kain adalah seorang petani. Kain ini memiliki seorang adik laki-laki, namanya Habel. Wah, adik-adik, ternyata dua orang ini sedang membawa persembahannya bagi Tuhan. Kain dengan membawa sayuran-sayurannya dan Habel dengan membawa seekor domba. Oh, tapi tahu tidak adik-adik, Tuhan menghargai persembahan Habel. Tapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Nah, inilah yang membuat Kain menjadi marah adik-adik. Dia mulai terlihat sedih dan tertekan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Kain. Kain, mengapa engkau marah? Dan mengapa mukamu muram dan tertekan? Kalau engkau berbuat baik, tidakkah kau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wah, ternyata Tuhan sedang memberikan peringatan kepada Kain adik-adik. Tuhan bilang, dosa sudah mengintip di pintunya Kain. Dosa sedang menunggumu loh Kain. Dosa sudah mengetuk pintu hatimu. Kain sebenarnya memiliki pilihan ketika itu adik-adik. Apakah Kain akan membuka pintu dan membiarkan dosa masuk dalam hatinya? Atau Kain tetap menutup pintu, tidak membiarkan dosa masuk dalam hatinya? Tahu tidak adik-adik, sebenarnya kakak ingin mengatakan kepada kalian bahwa Kain tetap menutup pintu. Kain meminta Tuhan untuk mengampuni dosanya. Tapi tidak mungkin. Kenapa kak? Karena dalam Alkitab tidak seperti itu. Kenyataannya itu adalah sebaliknya. Adik-adik, Kain ternyata membukakan pintu
untuk dosa bisa masuk dan membiarkan dosa itu masuk dalam hatinya adik-adik. Dan inilah yang dilakukan oleh Kain. Abel! Iya, Kak. Ayo, kita pergi ke padang sekarang. Oke, Kak. Adik-adik, ketika mereka, Kain dan Habel ada di padang, Kain mulai bangkit atas adiknya dan membunuh Habel. Ah! Dosa ternyata mengetuk pintu hatinya Kain, adik-adik. Tuhan sebenarnya menginginkan Kain untuk mengatasi masalahnya. Tuhan tidak ingin Kain membiarkan dosa menguasainya. Tetapi Kain sebaliknya, adik-adik, Kain membuka pintu untuk dosa bisa masuk. Adik-adik tahu tidak? Pada saat ada kesempatan untukmu tidak menaati Tuhan dan melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, wah, kamu perlu menyelesaikan permasalahan ini segera. Jangan mengabaikannya, adik-adik. Jangan membiarkan peringatan Tuhan. Dan kemudian jangan berkata, ah, aku tidak akan pernah berbuat dosa. Wah, jangan, adik-adik, hati-hati. Adik-adik, jika kamu memiliki sikap buruk dan kamu merasa marah, kamu perlu loh berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya memiliki sikap yang buruk. Rasanya saya ingin mendamprat dan memaki seseorang. Tuhan, tolong saya untuk menutup pintu ini dan berjalan dalam kasih Tuhan. Wah, adik-adik tahu tidak? Sikap buruk yang kamu hadapi itu bukanlah dari Tuhan loh. Itu adalah akibat dosa yang kamu lakukan. Sekali pintu itu terbuka, maka iblis akan memastikan dia menggunakan semua keinginan penuh dosamu itu untuk menghancurkan. Apa yang dihancurkan, Kak? Wah, iblis akan menghancurkan tidak hanya dirimu saja, tetapi iblis juga bisa menghancurkan orang-orang yang ada sekelilingmu. Aduh, bahaya sekali ya adik-adik. Jadi adik-adik, tahu tidak? Setiap orang bergumul dengan dosa. Tetapi jangan pernah kamu membuka pintu itu untuk dosa bisa masuk ke dalam hatimu. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang dosa. Seringkali adik-adik, pada saat kita memiliki dosa, kita ingin menyembunyikannya. Kita ingin menutupinya. Betul kan ya? Nah, misalnya pada saat adik-adik di sekolah, adik-adik lihat teman adik-adik punya alat pensil atau alat tulis yang bagus. Lalu adik-adik diam-diam mencurinya, lalu membawa pulang. Nah, pada saat sampai rumah, adik-adik tidak ingin mama sama papa tahu. Jadi adik-adik menyembunyikan dosa tersebut. Ini sebelumnya, adik-adik kasih lihat ya bahwa ini kantongnya kosong ya. Nah, dosa yang adik-adik sembunyikan, adik-adik masukkan ke sini. Ini adalah dosa yang tadi adik-adik mencuri alat tulis teman di sekolah lalu dibawa pulang. Adik-adik gak mau ketahuan mama sama papa, jadi adik-adik sembunyikan, adik-adik tutupi. Atau mungkin adik-adik di rumah bertengkar dengan adik, lalu adik kalian pukul dengan kencang. Dia nangis, wah, mama dipukul kakak. Terus mama samperin, mama tanya, kakak kenapa adiknya nangis? Lalu kalian bilang, bukan ma, aku gak apa-apain, bukan aku. Nah, kalian menutupi. Itu adalah dosa. Kalian sembunyikan lagi. Nah, kalian berpikir pada saat kalian menyembunyikan dosa kalian, kalian menutupi dosa kalian, kalian berpikir sudah tidak ada dosanya. Tapi salah adik-adik. Dosa yang kita tutupi, dosa yang kita sembunyikan ini, itu akan berkembang biak. Karena apa?
Karena dosa kecil, kalian tutupi lagi dengan dosa yang kecil. Lalu kalian tutupi lagi dengan dosa yang lain. Lalu kalian tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Sehingga akhirnya dosanya semakin besar, semakin banyak. Tadi Kak Pipit masukin bolanya 2 ya. Tapi coba kita hitung, ada berapa sekarang di dalam kantong ini? 1 2 3. Lah, kok jadi 3 Kak Pipit? Padahal tadi kosong loh. Dan yang dimasukkan Kak Pipit tadi 2 kan? Nah, seperti itulah dosa adik-adik. Kalau kita sembunyikan, kalau kita tutup-tutupi, itu hanya akan semakin besar dan semakin besar. Nah, caranya adik-adik, pada saat kita punya dosa, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Kita beritahu sama Tuhan, Tuhan ampuni aku sudah berdosa. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita pada saat kita mengaku pada Tuhan. Jadi kalau adik-adik keluarkan dosa adik-adik, itu artinya adik-adik membongkar. Adik-adik membongkar, memberitahukan semuanya kepada Tuhan sehingga akhirnya tidak ada dosa lagi. Nah, mulai sekarang adik-adik kita belajar ya untuk membongkar semua dosa-dosa kita. Jangan disembunyikan, jangan ditutupi. Karena Tuhan rindu, Tuhan ingin hidup kita dipakai Tuhan dan menjadi dampak yang luar biasa untuk lingkungan kita. Untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk lingkungan, bahkan untuk bangsa dan negara. Tuhan mau pakai hidup adik-adik loh. Tetapi adik-adik harus bongkar dulu dosa-dosa yang sudah adik-adik sembunyikan. Adik-adik datang kepada Tuhan ya, meminta ampun dan minta Tuhan supaya menghapus semua dosa-dosa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang bergumul dengan dosa. Nah, hari ini kita mau kenalan dengan teman kita, namanya Marvin Sirusa. Marvin di Sirusa tinggal di sebuah hutan yang dalam di Kanada Utara. Dia tinggal bersama dengan keluarganya dan ada 2 orang temannya, Wilbur dan Scrawny. Nah, mereka punya kesukaan, adik-adik. Mereka punya hobi nih, tiga teman kita. Mereka hobi menjelajah hutan. Dan Marvin memiliki penciuman yang sangat baik. Mungkin karena hidungnya besar ya, jadi dia bisa mencium dengan jarak yang sangat jauh. Ini sangat membantu karena dia bisa mencium bahaya dari jarak yang jauh. Karena mereka sudah cukup umur, adik-adik, maka Marvin dan teman-temannya diizinkan oleh ibu mereka untuk pergi ke mana saja, menjelajah hutan. Tapi hanya ada satu tempat yang mereka tidak boleh lewati, yaitu mereka tidak boleh menyeberang ke jalan logger atau yang kita sebut dengan logger lane. Itu adalah jalanan raya yang besar yang dibatasi oleh 2 garis kuning. Nah, lalu di jalanan itu juga ada rambu yang tertulis bahaya, danger, dan ada gambar seekor rusa. Artinya apa? Rambu itu mengatakan bahwa jalanan ini berbahaya untuk rusa. Dan mamanya Marvin sudah berpesan, ada beberapa hal anak-anak yang tidak boleh kamu langgar. Kamu tidak boleh bermain-main dengan aturan ini. Kalian tidak boleh main-main ke logger lane. Begitu pesan dari mamanya Marvin. Nah, adik-adik, sama halnya dengan dosa. Dosa juga bukan sebuah permainan. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 7, pikiran dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Ini berarti bahwa dosa itu bertentangan dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingin melawan Tuhan? Berapa banyak dari kita yang ingin menentang Tuhan? Kakak berharap tidak satu pun angkat tangan ya adik-adik ya. Namun setiap kali kamu bermain-main dengan dosa, pikiranmu berjalan ke arah dosa, maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kamu menjadi musuh dari Tuhan. Dosa hanya rasanya enak sesaat, baik sesaat, mudah sesaat.
Namun harga dari sebuah dosa itu tidak sepadan adik-adik. Dosa akan membuat kamu kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kamu bukan tidak ingin kehilangan, kalian tidak ingin kehilangan hubungan dengan Tuhan, bukan? Jadi ingat ya adik-adik, dosa bukanlah sebuah permainan. Nah, satu hari Marvin, Wilbur, dan Scrawny sedang menjelajah. Mereka melewati pinggiran jalan Logger dan mereka melihat lebih dekat lagi. Kita deketin yuk. Terus Scrawny dan Wilbur mulai takut. Jangan deh, nanti kita celaka. Tapi Marvin bilang, tenang, aku kan bisa mencium bahaya dari jauh. Kalau aku mencium bahaya dari jauh, nanti aku kasih tahu. Yuk, kita lihat lebih dekat. Lalu Marvin dan Wilbur dan Scrawny pun akhirnya pelan-pelan mereka menyeberang melewati jalan Logger Lane. Logger Lane ini, padahal tadi mamanya sudah bilang ini adalah daerah berbahaya, tidak boleh kalian bermain-main. Nah, ketika mereka sudah sampai di seberang adik-adik, Marvin mulai mencium. Oh, something smells good, kata Marvin. Baunya datang dari sebuah tong merah dengan gambar daun maple putih di atasnya. Perut Wilbur lalu berbunyi, wow, baunya enak. Sepertinya ini tong makanan, kata Wilbur. Tunggu sebentar, aku akan menciumnya untuk ngecek apakah ini aman atau tidak. Marvin lalu memasukkan kepalanya ke dalam tong dan dia mengendus. Lalu dia mengangkat kepalanya dan dia berkata sama teman-temannya, aman teman-teman, ini adalah makanan manusia yang ditinggalkan untuk kita. Ayo kita makan. Lalu adik-adik dengan segera mereka bertiga melahap makanan itu. Dan itu adalah makanan yang paling enak dalam hidup mereka. Selesai mereka makan, mereka melalui jalan setapak adik-adik. Dan mereka melewati sebuah rambu yang bertulisan pemandangan indah. Wow, menarik nih, kata Wilbur. Yuk. Dia mengajak Marvin juga. Dan Marvin juga, come on, ayolah. Tapi Scrawny berbisik, teman-teman, ini kan bahaya. Jangan, aku takut. Mereka bilang, kita gak boleh lewat jalan Logger. Nah, adik-adik, lalu Marvin bilang, loh, mereka juga bilang kan, tapi kita gak apa-apa kan, walaupun kita sudah melewati Logger Lane. Ah, itu berarti peringatan mereka hanya mengada-ada. Ayo, kita lihat tebing yang indah ini, pemandangan yang indah. Lalu mereka pun bertiga berjalan adik-adik. Sambil mereka bercanda, dorong-dorongan, ngeledek-ngeledek satu dengan yang lain. Biasalah kalau kayak kalian jalan-jalan sama teman kalian kan. Lalu Marvin di tengah jalan dia mulai mengejek si Scrawny. Kamu takut Scrawny? Iya, aku takut jatuh. Tinggi sekali tebingnya, kata Scrawny. Ah, jangan kayak bayi, don't be such a baby, Scrawny, kata gitu. Bam, bam, lalu mereka menyenggol Scrawny adik-adik. Dan benar aja tak lama kemudian terdengar suara tebing runtuh. Krak! Tolong! Adik-adik, Scrawny jatuh dari tebing. Oh no! Apa yang harus mereka lakukan? Oh, teman-teman, tolong aku! Teman-teman, tolong aku! Marvin dan Wilbur lalu mengintip di pinggiran tebing. Scrawny aman. Dia mendarat, ada sebuah ceruk kecil. Dia mendarat sekitar 20 meter gitu adik-adik. Tapi mereka kan harus menyelamatkannya. Wilbur mulai histeris. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, kata Marvin. Sekarang bantu aku cari dahan yang tebal, ranting yang tebal. Pohon yang, ranting pohon. Kita akan menarik Scrawny dari tebing itu. Lalu akhirnya mereka mendapatkan dahan pohon yang cukup tebal dan kuat untuk mengangkat Scrawny dari tebing. Scrawny sampai di atas. Aduh. Udah lemas adik-adik, pasti dia sangat ketakutan. Dan mereka berjanji di antara mereka bertiga. Jangan sampai mama kita tahu
Gawat kalau mama kita tahu, kalau orang tua kita tahu, nanti kita pasti dimarahi, pasti kita dilarang untuk pergi. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita pun menyembunyikan apa yang dosa apa yang sudah pernah kita lakukan. Adik-adik, ketika kita bermain-main dengan dosa, ketika kita tahu itu salah, adik-adik yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Bukannya kita menyembunyikannya. Ketika kita menyembunyikan, maka akan tambah parah. Maka keadaan akan semakin buruk, adik-adik. Nah, kita lihat yuk apa yang terjadi selanjutnya pada tiga sekawan ini. Ketika Marvin dan teman-temannya sampai di rumah, dan sedikit terlambat tentunya kan, karena mereka harus menyelamatkan Scrawny dulu. Mama Marvin bertanya, "Dari mana kalian? Ini sudah lewat dari jam makan malam. Kalian kemana?" Kami menemukan danau, Mama. Lalu kami mengelilingi danau di situ. Dan kami lupa waktu. Marvin sudah berbohong. Nah, adik-adik, mamanya lalu memperingatkan mereka sekali lagi. Jangan sampai ya, Mama lihat kalian, kamu, Marvin, dan teman-teman berjalan-jalan di sekitar Logger Lane. Kalian akan Mama hukum kalau itu terjadi. Jangan sampai Mama tahu apa yang terjadi. Mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan tadi siang tadi. Adik-adik, Marvin dan teman-temannya bergumul dengan dosa. Mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Tapi bukannya mereka mengaku, bukannya mereka berhenti untuk melakukan kesalahan, mereka menutupinya dengan dosa yang lain. Mereka menutupinya dengan kebohongan. Nah, kadang kita juga melakukan hal yang sama, bukan? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika adik-adik melakukan sebuah kesalahan, kalian menutupinya dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Dan itu akan membuat dosa kita semakin, kita akan semakin bergumul dengan dosa. Nah, semua orang bergumul dengan dosa. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang sama Tuhan, adik-adik. Dan kita harus bilang sama Tuhan, kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menang mengatasi pergumulan kita. Dan kita harus taat sama apa yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Kita lihat apa yang terjadi. Sudah larut malam ya adik-adik. Mereka semua tidur. Keluarga mereka tidur. Papa mama mereka tidur. Tapi ketiga teman ini ternyata mereka bikin janji lagi. Mereka berjanji mereka mau ke Logger Lane lagi adik-adik. Oh, padahal tadi sudah diingatkan ya. Tidak boleh. Tapi mereka masih penasaran. Mereka ingin mencari apakah ada tong makanan lain yang ditinggalkan oleh manusia. Nah, adik-adik, lalu mereka pun sampai ke pinggir Logger Lane. Dan Scrawny mulai, teman-teman, aku takut. Jangan, aku gak mau ikut. Benar aja adik-adik, ketika mereka sampai ke tepi, ada sebuah truk yang lewat. Sangat keras. Adik-adik, truk itu berjalan dengan sangat cepat. Teman-teman, aku tidak mau lebih jauh lagi. Lalu si Wilbur dan Marvin bilang sama Scrawny, kamu, you are just a baby, stay here. Jadi Scrawny ditinggal dan mereka pun menyeberang ke seberang jalan dan mereka mencari tong makanan yang mereka pikir ada di daerah situ. Lalu segala sesuatu berjalan dengan baik adik-adik. Mereka menemukan tong makanan dan mereka mulai menikmati makanan manusia yang ditinggalkan di pinggir jalan itu. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan yang keras. Bam, bam, bam. Ada ledakan sebuah senjata di kejauhan. Marvin melompat dan ia mendengar suara ini sebelumnya. Dia tahu ini adalah pemburu. Kita harus pergi. Wilbur pun mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Marvin, apa yang harus kita lakukan? Lari, kata Marvin. Mereka pun lari melewati dan menuju Logger Lane. Lebih cepat mereka akan menyeberang ke tempat yang aman. Dan mereka pun mendengar suara yang lebih keras datang menghampiri mereka. Bam! Dengar dentuman yang sangat keras. Scrawny pun berteriak, awas teman-teman! Tapi semuanya sudah terlambat adik-adik. Kejadiannya begitu cepat. Truk dengan lampu yang sangat terang itu menghantam kedua teman kita, Wilbur dan si Marvin. Mereka pun saat itu tidak selamat lagi adik-adik.
Kenapa? Karena mereka bermain-main dengan dosa. Mereka kembali melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka kembali terus bermain-main dengan apa yang dilarang oleh kedua orang tua mereka. Nah, adik-adik harus ingat ya, dosa bukanlah sebuah permainan. Kalian tidak bisa mengulang-ulangnya lagi dan menganggap ini hal yang sepele. Berbohong berkali-kali, curang berkali-kali, tidak mau mengampuni terus-menerus. Nah, adik-adik, dosa bukanlah permainan. Jika kamu terus-menerus bermain dengan dosa, maka dosa itu akan membuatmu kehilangan segalanya. Ya, adik-adik, semua orang bergumul dengan dosa, baik kakak yang sudah dewasa maupun adik-adik yang masih anak-anak. Tapi itu berarti kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita mengalahkan dosa ini. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu untuk membuat keputusan untuk apa yang akan kita lakukan. Apakah kita mau terus bermain-main dengan dosa, atau kita memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita membutuhkan bantuan Tuhan adik-adik. Karena ketika kita bergumul dengan dosa, dan kakak percaya hari ini Tuhan akan menolongmu. Tapi adik-adik punya bagian, yaitu kamu harus membuat keputusan yang benar bahwa kamu tidak akan bermain-main dengan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tuhan, hari ini kami mau hidup kami untuk Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Kau sampaikan bagi kami, apa yang sudah Kau ingatkan untuk kami. Kami percaya ketika kami lemah, kami boleh minta kekuatan dari Tuhan. Kami bisa berharap sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami ketika kami bergumul dengan dosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Biar terus bertumbuh dalam hati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sesuai dengan judulnya bahwa setiap manusia itu bergumul dengan dosa. Ya ya, bingung juga. Jadi pelajaran apa yang bingung dapatkan? Ternyata dosa itu harus kita kalahkan. Yes. Setiap hari kita itu bergumul dengan dosa kadirnya. Yes. Jadi? Ya, contohnya tuh waktu aku ingin berkata bohong. Ngomong sama mama bohong. Aku baru ingat firman Tuhan. Gak boleh. Ya. Kalau mau marah, mau mukul orang, ingat tuh firman Tuhan. Ya. Kita harus menguasai, jangan kayak Kain. Tuh. Kain diperingatkan Tuhan, hati-hati tuh dosa sudah mengintip. Ya. Tapi dia gak dengerin. Ya. Akhirnya dia bunuh adiknya. Jadi? Jadi aku mau belajar untuk mengalahkan dosa. Yes. Teman-teman juga ya. Iya dong, ya. Pastinya. Kita kalahkan bohong, kita kalahkan nakal, kita kalahkan marah-marahnya. Dengan firman Tuhan, Pak. Pastinya, oleh karena itu adik-adik setiap minggu harus rajin ikut ibadah online. Oh, tiap minggu, tiap hari baca firman. Oh, betul. Satu lagi, Bim. Jangan lupa ikut Kids Altar. Setiap hari ada acara salam, Kamis, Jumat, Sabtu. Wow. Bapaknya loh Kids Altar. Iya. Jadi udah ikut belum? Ikut. Sama siapa? Ayudi loh. Oh, Ayudi. Ya kan Ayudi ya. Oh gitu. Udah sohid ya sama Kak Ayudi ya? Yolah. Udah Bim. Aku gak ada Ayudi gak ada Bim. Oh gitu ya? Iya. Oh oke. Kita ini soulmate. Oh gitu. Oke deh Bim. Kita udah sampai di akhir ibadah kita. Oke. Ya. Tadi kan kita sudah awali dengan doa. Jadi kita akhiri juga dengan doa. Siap. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Sampai ketemu di depan ibadah online berikutnya. God bless you. God bless you. Bye-bye.